Baiklah teman-teman survival channel, kali ini saya sudah berada di hutan. Saya akan mencari makanan. Jadi ikuti terus, jangan di skip ya. Ayo kita berburu makanan. Ini adalah peti Cina, ya. Ini peti Cina. Kita bisa memanfaatkan daunnya yang masih muda seperti ini untuk pengobatan. Nah, ini peti Cina. Kalau bahasa Jawanya ini diberi nama olam, ya. Ini punya manfaat, yaitu ketika kita makan mengeluarkan cacing dalam tubuh kita. Coba kita makan. Jangan banyak-banyak, ini saja. Rasanya agak sepah ya, agak sepah. Tapi memang ini ya. Terus sama ini, kalau kita buang air terus, bisa manfaatkan ini. Ini menahan, membantu menahan pencernaan kita ya. Ketika mau BAB terus-terusan, kita bisa makan peti Cina ini. Rasa sepahnya itu bisa membantu kita untuk menahan BAB yang berlebihan. Yuk kita lanjut, let's go ke atas. Ya teman-teman, kali ini saya menemukan pohon nanas ya, tapi masih belum bisa dimakan karena masih kecil buahnya. Seperti ini contohnya, kita lihat. Nah, ini adalah buah nanas, tapi masih sangat kecil, jadi tidak bisa untuk dimakan. Kita juga bisa memanfaatkan daunnya ini untuk kerajinan ataupun untuk tali. Kita bisa keringkan ini, kita buat tali. Itu sangat kuat sekali. Ini serat nanasnya itu biasanya buat tali tampar itu ya. Ini nanasnya seperti ini. Ya udah, kita lanjutkan lagi. Kita biarkan supaya nanti bisa besar, bisa masak. Yuk, kita les dulu, kita cari makanan lagi. Nah, teman-teman, mari coba ke sini. Kita lihat. Ini namanya tumbuhan paku ya. Tumbuhan paku sendiri banyak kita jumpai di hutan. Pasti kita kebanyakan melihat tanaman seperti ini. Ini namanya tumbuhan paku. Tumbuhan paku sendiri macam-macam. Nah, seperti ini, sudah beda jenis. Ada yang bisa dimakan dan ada yang tidak bisa dimakan. Kalau yang ini tidak bisa dimakan. Biasanya tuh kalau tumbuhan paku yang bisa dimakan itu masih muda. Terus bentuknya seperti daunnya itu begini ya, belum ini, masih muda sekali daunnya itu, belum mekar. Kalau ini tumbuhan paku yang tidak bisa dimakan. Nah, ini jenisnya sangat beda. Yuk kita cari tempat lain. Thank you.
Nah teman-teman, kita menemukan pohonnya, poh-pohan namanya. Ini daun poh-pohan dan ini buahnya seperti ini. Ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lalapan daunnya yang masih muda. Ini bisa kita makan. Ini daunnya. Coba ini. Rasanya itu manis, ada manis-manisnya, ada sepahnya dikit. Enak. Nah, ini buahnya ini juga bisa dimakan. Kita cari yang sudah menghitam yang besar. Coba kita cari versi. Nah, ini. Nah, ini. Lihat. Seperti ini buahnya. Nah, ini ya. Ini keungguan kehitam-hitaman. Kalau yang seperti ini masih mentah. Ini coba kita lihat. Nah, seperti ini. Ini kita bisa makan. Teksturnya halus, halus. Tapi nggak terlalu manis. Biasanya masyarakat itu memanfaatkan daunnya saja untuk lalapan. Ini daunnya ini. Manis. Daun poh-pohan namanya. Let's go, kita cari makanan lagi yuk. Nah teman-teman, saya akan menerangkan sedikit tentang tumbuhan atau tanaman poh-pohan ini. Ya, tanaman ini sering kita jumpai di hutan. Biasanya digunakan masyarakat untuk lalapan. Tapi selain itu, tanaman ini juga bermanfaat untuk mencegah diare. Rasa sepahnya itu bisa mengikat diare ya. Kalau kita sakit perut, kurus ya, ini bisa makan ini. Tapi jangan berlebihan. Bisa untuk obat ataupun lalapan. Rasanya manis, ada sepah-sepahnya. Kalau ketemu tanaman di hutan, jangan lupa untuk merasakannya. Tapi jangan langsung memakan ini. Kita bisa tes tanaman ini ke kulit kita, contohnya tangan bagian dalam. Ya. Kita taruh ini, oleskan di sini. Kalau berubah warna, itu berarti kulit kita atau lidah kita sensitif terhadap tanaman ini. Kita juga bisa merasakannya sedikit atau mencium. Jadi jangan langsung dimakan. Kita bisa mengikuti cara tersebut. Kalau tidak terjadi sesuatu, berarti kita tawar makan ini, daun poh-pohan. Ya, seperti itu pengertian dari daun poh-pohan ini. Kita bisa melanjutkan perjalanan. Let's go. Teman-teman, lihat ini, lihat mendekat. Nah, ini adalah buah lantana. Buah lantana ini buahnya dari pohon terembelek. Ini pohonnya terembelek yang kemarin sempat diminati oleh kalangan pecinta bunga untuk bonsai ya. Namanya buah lantana. Kita bisa makan buah ini
Tapi kita harus cari yang sudah berwarna hitam, yang sudah masak. Yuk, coba kita cari. Teman-teman, ini teman-teman. Nah, mari. Nah ini, buah lantanya sudah masak. Warnanya kehitaman. Nah, sudah menghitam seperti ini. Ini ada buah lantannya sudah masak. Ini. Nah, seperti ini buah lantannya sudah masak. Ini sudah terlalu masak, tidak bisa dimakan. Coklatan sudah kering. Nah, ini contohnya. Saya akan memakan ini. Saya akan memakan ini. Jangan merasakannya bagaimana rasanya. Rasanya manis, enak, manis, tanpa ada rasa sepah, tidak ada rasa sepatnya. Nah teman-teman, buah lantana ini mengandung banyak air. Jika kita kekurangan air, kita bisa memanfaatkan buahnya untuk dimakan, cukup untuk membasahi tenggorokan kita. Karena air sangat diperlukan untuk tubuh kita. Jadi jika kita bepergian di hutan, kita bisa memanfaatkan buahnya ini. Buah lantana namanya. Untuk yang buah yang sudah warnanya menghitam itu bisa dimakan. Untuk yang seperti ini belum bisa dimakan. Coba kita rasakan bedanya kalau sudah masak sama belum. Kalau belum masak, dia akan keras. Rasanya akan keras, terus cairannya pun tidak begitu banyak. Hampir enggak ada, sedikit sekali cairan. Kalau sudah masak, itu cairannya banyak, lumayan. Kita cari sudah masak lagi, teman-teman. Jadi teman-teman, buah lantana ini sangat banyak manfaat. Jadi menguntungkan untuk kita yang kesusahan mencari makanan di hutan, kita bisa mendapatkan nutrisi dari buah ini. Yaudah, kita melanjutkan perjalanan, kita cari makanan lain. Let's go.